Assalamualaikum dan hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal dalam Fashional. So, kali ni aku nak buat something yang special sikit, iaitu aku nak unbox Black Shark 2 Pro. Aku baru je dapat beberapa hari lepas, tapi aku tak buka lagi pun ni. So, video kali ni aku akan unbox apa yang ada dekat dalam Black Shark 2 Pro. Inilah Black Shark 2 Pro yang punya Snapdragon 855 Plus yang kedua. Yang pertama SS ROG phone tu lah. Dan seperti yang korang tahu, Snapdragon 855 Plus mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding Snapdragon 855 yang biasa. So, tanpa membuang masa lagi, kita nak buka kotak ni. Macam korang boleh tengok bahagian depan dia ni, dia ada macam ada tulisan Cina. Aku tak faham, korang boleh Google Translate sendiri. Ada tulisan Cina bahagian depan dia. Kita akan buang benda ni dulu. So, tak ada apa sangat, dia ada QR kiri kanan. Okay, taruh tepi tu. Dan bagi depan dia, dia ada logo Black Shark sendiri. Kalau korang boleh tengok, dia macam garisan yang lebih macam matte-matte sikit lah kat bahagian atas ni. So, dia macam menarik untuk dipandang. Dan bagi tepi dia, ada tulisan Black Shark. Ada line warna hijau keliling. Black Shark design dia tulis. Logo Black Shark juga bagian tepi. Dan bagian ni tak ada apa-apa lah. So, dekat aku ni, di Black Shark 2 Pro, 12GB RAM dan 128GB storan. So, aku tak dapat yang 256GB, tapi aku rasa aku dah cukup puas untuk 128GB sebab dia dah 12GB RAM. So, dah cukup besar gila RAM dia. So, kita akan buka kotak ni. Tu dia bang. So, ni tak ada apa-apa. Tapi, so, kat sini dia tulis, we are gamer. Lepas tu, tulisan Cina, cincau. Dan, let's shop. Ini aku tak tahu dia tulis apa. Tapi tulisan dia macam ada shining rainbow sikit. Dia berkilat. Nice. Oh, ni ada logo Black Shark. Dan ni adalah kotak. Let's check it out what inside the box. So then open the box. Ada pin untuk SIM injector. Dan kita ada casing Black Shark 2 Pro. So casing dia bagi aku biasa. Dan dia smoke lah, dia tak clear, dia lebih pada smoke, dia gelap-gelap sikit. Aku rasa okey lah untuk tak berapa kuning sangat. So, aku tak terpilut. Dan kita ada buku manual. Buku manual dan kita ada stiker Black Shark warna hijau, putih. Hijau putih yang kecil, besar dan kecil. Dan itu saja untuk dalam kotak ni. Itu saja yang kita boleh dapat. Seterusnya, ada satu kad. Dia tulis kat sini 855 Plus. Tepi dia bagian Cina, aku rasa dia tulis Snapdragon kot. 855 Plus UFS 3.0 2.96GHz dan 240Hz. Aku rasa ini screen dia. DC 2.0 6.39. Ini kita tahulah ini screen dia, AMOLED display. Dan bawah ni aku tak tahu dia tulis apa. Dan selanjutnya aku tak tahu dia tulis apa. Dan yang pasti bawah ni macam bentuk love sikit ni. Aku rasa after sales service punya apps. Tak silap aku lah. Apa ini kita letak tepi tu. Dan yes, ini yang kita nak tengok. So next kita tengok phone dia. Tapi aku rasa aku macam nak tengok phone dia akhir-akhir lah. So kita letak tepi dulu phone ni. Letak tepi dulu eh. Relax dulu. Kita tengok dia punya barang-barang lain dulu. Okay, ni kita ada charger 2 pin. Sebab China set dia memang 2 pin macam ni. Dia tak macam 2 pin yang biasa korang nampak. Dia memang nipis macam ni untuk China set. Dan kita ada kabel. Kabel dia macam ada tulisan sikit kat sini. Shining punya tulisan. So nice. Quite nice. Dan kita ada kabel USB-A to USB-C. Dan yang terakhir kita ada dongle. So, Black Shark 2 Pro ni dia tak ada earphone jack 3.5mm dan dia akan bagi dongle untuk menyelesaikan masalah tak ada earphone jack. Dan seperti yang korang tahu, kebanyakan phone-phone sekarang memang dah tak ada earphone jack 3.5mm. So, kebanyakan daripada orang memang akan bagi dongle ataupun korang boleh guna wireless headphone atau earphone. So, itu saja untuk bahagian aksesori dia dan kita akan tengok bahagian phone pula. Okay, kita tolak tepi dulu. Tolak tepi dulu barang-barang ni semua. Ini dia Black Shark 2 Pro. Kat aku sekarang ni adalah warna electric blue. Electric blue ke electric silver, tak pasti. Warna macam biru-biru silver. So kita buka tu. Nice. Aku memang
jujur cakap kau, Black Shark 2 Pro warna ni memang aku gila, cair-cair gila. Memang cantik gila, elegan gila warna dia. Aku asyik tergoda dengan warna ni bila aku tengok gambar, dan bila aku tengok sendiri depan mata aku macam wow, cantik gila babe. Gila-gila cantik tu. Dia ada macam warna biru dekat sini, ada warna biru kat sini. Dan ini bagi lampu, ni bagi lampu, ni bagi lampu. Tepi ni pun ada lampu, tepi ni, kiri kanan. So kalau cas, dia akan keluar lampu. Tapi lampu ni korang boleh turn off sebenarnya. So up to you lah, kalau macam nak save battery lebih sikit boleh off. So dia ada dua kamera dekat sini. Dan rekap dia memang superb, memang nice gila. Aku pegang rasa solid, tapi dia rasa macam panjang sikit kat atas. Looks cantik gila kot. Huh. So dia punya design sleek, minimal and simple. So dia tak ada speaker kat bahagian bawah ni. Dia hanya ada speaker dekat bahagian depan ni, serial speaker depan ni dengan depan ni. So memang nice gila. Mic dia pun tak silap aku kat sini juga mic dia. So kat bahagian bawah ni kita tengok ada USB-C dan ada bahagian SIM. Kat tepi dia ada lock button, power button, dan kita ada bahagian Black Shark mode. Kalau turn on ni, dia akan tukar kepada Black Shark mode. So nak keluar pada Black Shark mode, korang kena turn off dia. Dan bahagian atas ni aku tak pasti pun benda. So bagi korang yang macam susah cari Black Shark 2 Pro punya simulator, jangan risau. Sebab diorang memang bagi simulator yang dah dia pasang kat sini. So, aku rasa itu saja bahagian design Black Shark 2 Pro. Aku tak nak cerita banyak pasal spesifikasi dia, sebab aku akan buat satu lagi video mengenai Black Shark 2 Pro, which is video review aku yang aku akan post mungkin seminggu lepas, ataupun mungkin 2 minggu, ataupun sebulan. Kita tengok macam mana nanti. So dalam video tu aku akan terangkan lebih lagi mengenai Black Shark 2 Pro. Seperti korang tahu, Black Shark 2 Pro ni dia tak banyak sangat beza seperti spesifikasi yang ada kat Black Shark 2 sebelum ni. Sebab tak silap aku, perbezaan yang paling ketara adalah bahagian chipset dia lah. Dia gunakan Snapdragon 855 Plus. Mana kalau Black Shark 2 dia guna Snapdragon 855. So Black Shark 2 Pro ni design ni lebih lebih lazat gila lah design dia. Memang lazat gila. Aku tengok memang terliur tu. Gambar pun dah cantik. Ini kan lagi kita pegang, sedap, solid, mantap. Everything superb pasal design dia. Cantik gila. Ah, bahagian tepi ni dia macam ada warna biru-biru sikit, shining blue. Kalau korang boleh nampak kat sini, macam shining blue. So dekat sini pun sebenarnya ada warna shining blue dekat button Black Shark mode dia. Lepas tu dekat bahagian dalam-dalam ni pun ada warna shining blue juga. Dekat sini memang design dia power, Black Shark power, design memang cantik. So guys, itu saja video unbox untuk Black Shark 2 Pro dari aku, Faiz Zainal. So jangan lupa untuk subscribe, like dan share video aku. Banyak lagi benda-benda menarik aku akan kongsikan lepas ni. InsyaAllah aku akan tambah-tambah lagi konten yang menarik. Assalamualaikum.